Kuala Lumpur mahu melepaskan hubungan itu dan biarlah dia kembali kepada istri, anak-anak dan keluarga. Itu antara pengakuan yang pernah dibuat oleh Ira Khazar kepada kenalannya, penerbit Ayu Putih, mengenai status hubungannya dengan pengarah tersohor Samsul Yusuf sebelum ini. Menurut Ayu, sebagai kenalan dia mengetahui mengenai hubungan cinta antara Ira dan Samsul ketika isu tersebut menjadi bahan gosip ramai, selain pernah menasihatkan wanita berusia 25 tahun itu untuk tidak meneruskannya. Secara pribadi, memang saya mengenali Ira sejak dia berusia 19 tahun lagi. Dia berkawan dengan anak-anak saya, malah dulu sering datang ke rumah dan beraktiviti bersama-sama. Bila kontroversi membabitkannya dan Samsul timbul, saya juga ada menasihatkan dia sebelum ini. Katanya, dia pun tak terfikir nak ganggu rumah tangga orang, tapi sudah terlanjur saling mencintai. Ira dan Samsul pun pernah bincang untuk tak teruskan hubungan dan anggap tak ada jodoh. Ira ada minta agar Samsul pulang ke rumah dan fokus kepada anak-anak dan istri. Tetapi Samsul pada waktu itu tak komen apa-apa, katanya ketika dihubungi Mingguan Malaysia. Selain itu jelas Ayu, Ira baginya merupakan seorang yang baik, namun dalam isu berkawan dengan suami orang ketika itu, dia tidak dapat mengulas lanjut. Tambah penerbit Pensel dan Picture ini, Ira juga pernah memaklumkan padanya alasan terpaksa mengunci mulut tentang kontroversi yang melanda. Bagaimanapun kata Ayu, pendedahan yang dibuat mengenai Ira bukan bermaksud dia menyokong tindakan wanita tersebut. Apatah lagi banyak pihak yang hatinya harus dijaga, terutama Datu Yusuf Haslam yang cukup dihormatinya.